sesaat lagi Anda akan saksikan Sahur Seger yang dipersembahkan oleh Sahurnya kita, ya sahur seger. Tadi ikut jogetan dari awal, apa ya? Udah ending baru masuk, papi. Ya, saya biasa begitu pas terakhir baru saya yang hormat. Oke, kita masuk ke games Maju Mundur. Pesertanya silakan masuk sini. Maju Mundur, mundur jalannya dong. Ada tim talent, ada tim kru. Asik. Apa sama Amasya ya? Oke. Satu tim. Ya. Ini Pak Lurah mau kemana? Pak Lurah, Pak Lurah. Oke, sini, sini, sini. Mepet kemari, mepet kemari, mepet kemari. Man, main apa nih Om Parto? Games maju mundur. Peraturannya adalah kalau saya sebutkan maju, kebalikannya harus Anda lakukan. Mundur. Oke. Okay. Kalau saya sebut kiri, berarti Anda harus ke kanan. Oke. Okay. Oh, lawannya okay. Berarti ya? Oke, okay, ya. Harus serong, pegang-pegangan. Jadi misalkan, maju! Gundul! Jangan lupa, setiap langkah pasti kiri duluan. Oh. Mau kanan atau kiri? Terserah temennya. Iya. Kalau misalkan maju, ntar kanan. Oh iya. Langkah ya? Maju, gundul, gitu. Ayo coba. Oh, loncat ya. Supaya aman loncat ya. Jadi nggak pakai kiri kanan. Oke. Ketuanya siapa? Kita switch dulu. Nih. Ketuanya siapa? Sweet dulu. Bang Adul. Hei. Hei. Ketuanya siapa? Ketua. Iya, berarti dia yang duluan. Belum. 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 Udah sweet. Udah. Katanya mau sweet. Barang visioner ya, Papa visioner. Barang, barang. Oh bisa tabrakan nih kalau barang. Coba. Ayo. Ayo. Gimana berdirinya? Coba kita. Naik kereta, naik kereta, naik kereta. Dua baris. Nah. Oke. Kalau kanan kiri ya. Kalau maju loncat ya. Oh my God. Mundur loncat. Kalau kiri kanan loncat juga. Oke. Tes dulu, tes kita dulu. Kita tes dulu. Maju, maju. Mundur, mundur. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Maju, mundur. Lu kalau maju mundur maju. Maju kan? Ya. Oh iya. Oke. Kita mulai. Siap-siap. Emang pegang harus pegangan ya? Harus. Perhatikan, dengerin dulu ya. Kalau saya satu hitung sampai tiga baru mulai. Oke. Kebalikan, kebalikan. Maju, maju, mundur, kiri. Maju, mundur, mundur, maju, kanan. Yeay! Yeay! Pak Lurah. Salah. Pak Lurah mas, salah. Pak Lurah. Ayam. Kalau kiri ke kanan, Pak Lurah. Lu pelan-pelan. Yang kalah keluar, Ajis berarti. Ya, baru masuk. Baru masuk. Eliminasi. Baru masuk. Lagi orang ini ABG, orang tua enak ngapain tahu. Perhatikan. Oke. Okay. Saya ucapkan dulu, nanti Anda baru lakukan. Oke. Okay. Kanan, maju, mundur, maju, kanan. Satu, dua, tiga. Kiri mundur maju. Salah, 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 Bang Neta, salah, Bang Neta. Salah, orang kiri dulu, oh, malah ke kanan, ya, salah. Perhatikan, sisa sama-sama tinggal empat ya. Iya dong. Perhatikan. Ayo, pelan, papa pelan-pelan. Kiri, kiri, maju, kiri, mundur. Kanan, kanan, mundur. Yeay, yeay, yeay. Bener. Bener. Kita bener. War, konsen war, lu bersalah war. Dikit. Konsen. 3 lawan 4. Perhatikan selanjutnya. Dikit dah sama Mama 3. Kanan, maju, mundur. Mundur.
Okay. Kiri, mundur, maju. Maju. Mundur, mundur, maju. Kan kanan, kiri. Agak, gue puyeng ikutin Sigi. Maju, belakang, kiri, kanan. Gue ikut muter-muter gini aja. Dengerin, War. Aduh, lo gak dengerin. Perhatikan. 3 lawan 3. Ayo, kita masih bisa. Kita ayo. Masih bisa. Terakhir. Ayo. Maju, maju, mundur, kiri. Mundur, maju, mundur, maju, maju mundur. Kanan. Salah. Ini salah. Kasih salah. Kasih salah. Kasih salah. Kasih salah. Aduh, udah. Berarti yang menang sudah sini. Wow. Kita gamesnya pindah tempat. Ayo. Oke. Siapa lagi yang akan ikut game? Silakan maju. Waduh. Aku ikut. Ya. Kita main game siapa lagi, Om? Jawab dengan cepat. Oke. Jawab dengan cepat. Tapi ada yang harus Anda lakukan. Di sini mohon sepatunya dicopot. Sepatu copot, War. Gak mau, aku curiga harus copot. Gak apa-apa, War. Ini kan cuma games doang. Kalian belum tahu aja, lu. Ya, ya. Silakan. Siapa duluan? Aku. Andres. Okay. Aku. Sama kru. Aji. Oh, sama kru juga. Oke. Okay. Widih. Pak Rafiq, silakan. Yang akan memberikan. Bukan. Sumpah. Sumpah. Andres. Lu duluan. Dibuka kaos kakinya. Kaos kaki dibuka. Kok dibuka, Pak? Buka. Buka kaos kakinya. Emang kenapa sih? Baju buka juga. Siapa yang paling banyak menjawab? Oke. Okay. Enggak mau gue. Siap, kita siapkan. Pak Rafiq, silakan. Ya. Oke, okay, simak pertanyaannya. Setelah pertanyaan, Pak, ya. Ya. Oke, okay, sekarang juga boleh, Pak. Ini mau diapain sih? Up. Oke. Okay. Mau diremin. Up. Oke, langsung, Pak. Langsung, Pak. Apa nama sungai terpanjang di dunia? Sungai Amazon! Amazon! Salah. Apa kepanjangan dari DPD? Dewan Perwakilan Daerah! Ya, betul. Wow. Apa nama mata uang Republik Indonesia? Rupiah! Betul. Apa ibu kota Jawa Barat? Jawa Barat, Bandung. Ya, betul. Sip! Semua terjawab. Udah, Pak. Anwar. Anwar. Cemen lu. Gak sakit. Main kertas lagi, gue udah pernah nyobain. Bapak gak sakit, gue pura-pura sakit doang. Bapak pura-pura sakit doang, gak sakit. Gue tunjuk lu ya. Bapak! Anwar, siap pertanyaannya adalah. Masih baru. Takut! Anwar, kalau manggil lama. Di sini aja! Ini dengerin mau ditanya. Bapak! Apa kota pelajar adalah sebutan untuk kota? Yogyakarta! Ya, betul. Bapak! Berapa tahun masa berlaku SIM? Aduh. Kalah. Kalau gitu kalah. Kalah, Aji. Aduh. Rafi sentil. Nih, lihat nih Kak Aji nih. Anwar. Pertanyaan pertama. Plat Kak. Adalah kendaraan yang berasal dari daerah? Dari luar kota. Dari luar kota. Luar kota mana? Luar kota aja. Iya. Luar ke jawab. Plat K adalah ya, kendaraan yang dari, berasal dari daerah? Dari Lampung. Bukan. Aduh, maaf ya Allah, Apa benar? Aduh, dari daerah yang Plat K. Ganti pertanyaan, ya. Apa nama zat hijau pada tanaman? Klorofil. Ya, betul. Ya. Apa, siapa penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison. Ah, iya. Oh, yes. Siapa penemu gaya gravitasi? Ya Allah, Isaac Newton. Ya. Betul sekali, oke, selamat. Sakit banget ya, parah ya. Siapa? Depta, silakan. Bang Depta. Buka. Buka sepatunya. Kanan sama aja. Sama. Kanan aja.
Biar ini, Pak. Oh, boleh, 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 boleh. Biar kocak. Oke. Depa. Ini laki banget ya, Bang Depa. Ini laki banget ya, pasti dia kuat. Depa. Yap. Oke. Aleh. Apa singkatan? Enggak, apa singkatan dari P3K? Fokus. Pertolongan. Jangan kasih tahu ada kecelakaan. Betul sekali. Apa ibu kota Jawa Timur? Apa itu? Jatim. Surabaya. Betul. Apa singkatan dari KTP? KTP. Kartu tanda pelajar. Kartu tanda penduduk. Apa singkatan dari tilang? Tilang. Burung. Tilang. Ya. Satu. Bukti pelanggaran. Betul sekali. Mau lanjut lagi? Udah, Pak. Oh, udah. Udah. Wah. Gimana perasaannya? Paran? Itu apa sih? Tiba sama telur sama kertas. Gak sakitnya minta ampun. Ya. Gimana rasanya tuh? Enak banget. Kita mau coba. Mau nyoba? Oh enggak. Mau kertas, mau telur? Saya mau coba meminta kalian keluar dari sini. Oh boleh. Yuk tangan lagi ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tuh. Elah, hebohnya. Manda, gimana Manda? Aku tuh pengen bikin konten, tapi aku males bikin yang ribet gitu. Pengennya langsung praktis aja. Teteh bisa bantuin aku gak? Oh tenang saja, aku punya punya tips ya dan juga triksnya kayak gimana nih. Semua itu bisa dari smartphone aja yang lebih praktis, gak pakai ribet. Jadi gak usah diedit-edit. Tips dari aku itu cuma pakai ini aja. Oppo Reno 5! Oh, ini ya dari aku sih tipsnya gini aja. Jadi kita tinggal pakai dual view video aja gitu. Caranya adalah... Aku tunjukin ya sama kamu ya. Dual view video. Kita ke more, kita ke dual view video. Nah, jadi kayak gini tuh. Tadaaa! Tuh, seru banget kan? Jadi kamu bisa kreativitasin banyak banget konten nih dengan fitur dual view video ini. Ini dual view video, jadi ada konten reaction gitu ya, konten jalan-jalan. Atau misalnya kalau mau misalnya bikin makan-makanan gitu, cobain makanan buka puasa. Jadi makanannya ada, muka kita juga ada. Seru banget kan? Gitu. Seru kan? Nih, kalau soal kamera memang Oppo Reno 5 itu udah gak perlu diragukan lagi ya. Soalnya kualitasnya itu ya banyak fitur kamera yang memudahkan konten sosial media jadi auto likes gitu. Nah, ini juga banyak banget nih fitur-fitur kamera kreatif lainnya. Dan ada juga AI Mix Portrait yang bisa ngegabungin dua video jadi satu. Nih, coba kita lihat ya. Tadi aku udah bikin loh. Oh, udah. Coba-coba kasih tunjuk dong. Dua. Nah, ini dia tuh. Ini dua jadi satu itu langsung gak pakai edit loh ya. Wow. Gitu. Nah, ini tuh selain Oppo Reno 5 juga. Ada namanya Oppo Reno 5F. Nih, coba deh kamu pegang deh. Coba rasakan desainnya, coba. Tipis banget kan? Ini tuh sama-sama jagonya bikin konten sosial media estetik dan juga kedua desainnya ini keren banget deh. Untuk spesifikasi yang lebih lanjut lagi silakan ya di search aja Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 5F. Coba gimana tuh rasanya? Wah. Desainnya tuh tipis dan juga stylish banget ya. Pastinya bikin OOTD kamu makin auto likes juga. Bener. Aku suka banget sih sama Oppo Reno 5F ini. Oh iya ya, suka banget kan. Oh, apa ini? Coba dilihat. Kayaknya ada yang baru ya dari TNN. Iya dong. Lagi pamer jam baru. Kece kan? Ini masa pamer-pamer gitu gak boleh tahu. Di, ini tuh Oppo Watch namanya ya. Kalau misalnya ada notif, terus Oppo Reno kita misalnya lagi di tas nih, kita gak bawa nih. Tinggal angkat aja ini buat liatnya di sini. Udah gitu ya, olahraga kita juga bisa jadi lebih fancy. Karena kita bisa lihat juga ya, bisa share juga hasil olahraga kita tuh di jam ini gitu. Yuk kita ke Oppo Official Store atau toko rekanan terdekat. Karena kalau kamu beli Oppo Watch, sekarang sampai tanggal 31 Mei itu kamu bisa dapetin gratis premium strapnya. Wah, nih, lihat nih. Wah, tuh. Premium strap. Gratis loh. Wah,
Makanya nih buruan deh para pemirsa, pas banget lagi kan lagi dikit lagi nih kita dapat THR. Yes. Tuh. Promo iya, kan kita bentar lagi mau pada dapat THR, benar. Jadi promo Ramadan Oppo juga banyak banget nih. Ada yang nih setiap pembelian Oppo Reno 5 atau Oppo Reno 5F, kamu juga bisa dapat special gift juga ya. Tapi ini terbatas banget ya special gift-nya ya. Kalau sampai kehabisan aku enggak tanggung jawab loh ya. Makanya besok langsung aja ke Oppo Official Store toh atau toko rekanan terdekat atau misalnya e-commerce kesayangan kamu juga bisa. Mungkin jangan sampai kehabisan deh ya. Masih ada lagi nih ya untuk info lebih detailnya silakan mau cek harga juga ada dan ada promo juga. Apalagi sih, enggak usah ribet-ribet. Langsung aja buka website Oppo di www.oppo.com/id atau bisa di follow Instagramnya @oppoindonesia. Yes, pas banget kalau abis gajian juga ada promo juga. Fix banget besok aku langsung ke Oppo Official Store. Nah, buat kamu yang mau cek info detail promonya langsung aja buka website Oppo di www.oppo.com/id. Yes, sudah nggak usah pakai mikir lagi, fix ya bakalan jadi gadget andalan sehari-hari. Oke, sekarang Oppo mau bagi-bagi hadiah 3 juta rupiah masing-masing untuk 2 orang pemenang yang udah scan QR code tadi ya. It's time to quiz. Kebersamaan bersama Oppo, penelpon silakan jawab. Yuk, rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Yes, kebersamaan bersama Oppo. Kebersamaan bersama Oppo. Kebersamaan bersama Oppo. Yuk, rayakan kebersamaan Ramadan dan Oppo. Dengan siapa di mana? Rijani di Banjarmasin. Rijani. Iya di Banjarmasin. Silakan sebutkan pertanyaannya, Caca. Sebutkan 2 fitur kamera di Oppo Reno 5. A. Dual view video dan AI mix portrait. B. Kamera analog. Apa hayo? A. Dual video dan AI mix portrait. Iya 3 juta rupiah. Langsung ke penelpon selanjutnya. Kebersamaan bersama Oppo. Yuk rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Yeay. Dengan siapa di mana? Elis di Gunung Kidul. Elis? Alah, nama ibu saya atau etoma di Gunung Kidul. Sok, Ibu Elis, ini pertanyaannya. Ada banyak promo Ramadan kan dari Oppo ya. Apa saja promonya itu? A. Cek aja oppo.com/id. B. Jawab A aja. A. Cek aja oppo.com/id. 3 juta rupiah. Oke, selamat ya sekali lagi. Untuk para pemenang mendapatkan 3 juta rupiah. Dan untuk para kalian anak-anak muda ya seperti aku dan Amanda. Wajib banget ya punya produk trendy dan kekinian dari Oppo. Yuk rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Sahur Seger. Dipersembahkan oleh Sahur.